Kemudian 29, kalau telah mengesah orang yang beriman supaya beramal, merasai dirinya bertanggung jawab dan sentiasa dalam pemahaman yang Allah Subhanahu Wataala. Di mana Allah Taala mengutuskan syaitan lagi, wa kulli amalu fasyallahu amalakum wa rasuluhu wa al-mu'minun. Wasatraduna ila alimul ghaib wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun surah Al-Azim. Maksudnya, dan kalau Muhammad, bekerjalah kamu, beramallah kamu. Fasayallahu amalakum, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, dan juga Nabi-Nabi Rasul kamu melihat kamu, amal kamu. Wa mu'minun, dan juga orang beriman akan melihat amal kamu, perbuatan kamu, kerja kamu. Ini dalil umum, ya, berkenaan dengan integriti. Kerjalah kamu. Tanda akan lihat kamu kerja Nabi, kamu lihat kamu kerja orang beriman, kamu lihat kamu kerja. Kerja ke tidak? Kan, orang tak lihat, orang tak tu as-sab al-basir. Kan, orang tak lihat tu melihat, tapi orang tak lihat mata. Ini kata Muhammad Ali dalam wawancara. Ya, kita berbuka itu buat oleh Sir Michael Parkinson. Dia jawab, dia kata Muhammad Ali kata Tuhan itu maha melihat tapi dia tak ada mati. Betul lah. Mana boleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, lain. Maksudnya Allah dia tersifat sifat tu. Tapi Allah Ta'ala maha melihat. Walaupun Allah Ta'ala tak ada mata, Allah Ta'ala maha melihat. Kita melihat ada keterbatasan tu. Dalam tiang tu boleh tengok PC. Tak boleh. Saya boleh tengok apa yang ada dalam perut masing-masing. Apa yang dia ada. Oh, saya ingat apa jesul. Oh, ada nasi terangnya yang ada dalam perut lagi. Tak tahu. Oh, aduh. Ada lagi lauk rendam. Masuk tak ada lagi. Tak masuk usus 5%. Tengok pula. Oh, kat hujung usus ada pula. Orang yang dilari. Kita nak keluar-keluar. Patut betul-betul je. Itu tak boleh dilakukan oleh manusia. Kalau nak ke, kena guna alat bantuan. Apa dia? Kena guna laparoskopi kan? Masuk. Apa nama ni? Untuk telefon. Kantar besar tu. Guna tadi tu masuk ikut mulut ni. Dia boleh sampai ke dalam usus. Tengok. Oh, boleh tu ada usus ni ada. Ada satu yang tak kena lah. Rupanya bau-bau nak kena cancel usus. Tapi kalau tengok dengan mata kita sendiri, tak boleh. Tak nampak ke telefon. Tak nampak. Isteri kita mengandung, nak tengok. Baby dalam perut tu macam mana rupa besar. Tak boleh tengok mata sendiri, tak boleh nampak perut ke depan. Tapi nak tengok dalam tu macam ni menggunakan ultrasound. Orang nampak ni, itu pun bukan gambar betul ni. Bayang-bayang je, orang nampak ada rumah. Tengok ada macam rumah kepala. Gambar ni. Ada rumah kepala pula, dengar pula jantung, ada dua jantung. Duk-duk-duk-duk, see? Duk-duk-duk-duk. Oh, gambar rumahnya. Ada rumah dalam tu. Patut baru 40, baru 5 bulan dah macam nak beranak pun punya gambar. Guna alat bantuan. Kalau tengok sini, tak baik. Itu kelemahan mata manusia. Tapi mata Allah, tapi penglihatan Allah, Allah maha melihat. Walaupun Allah tidak bersifat di makhluk yang ini ada mata. Allah maha. Jadi kita pengilang untuk azan isyak dulu dan kita akan sambung sikit sempat. InsyaAllah.
Jumaat ada, jumaat tak ada, jumaat tak ada, jumaat nak jumpa Nabi.